Oke, kita lanjut lagi bongkar yang paket yang kedua yang tadi. Ini paketnya. Coba unboxing paket yang kedua. Yang box kedua ini. Isinya yang saya pesan kemarin ini biasanya isinya rod atau joran. Ayo, coba kita buka rodnya. Di dosnya ini tertulis ini Daido, dan di sini nama toko yang tertulis ini. Ini rodnya ada merek dari Daido. Ini labelnya. Ini ya. Daido. Baca. Ini. Daido. Dan ini panjangnya mana ya? Panjangnya mana ya? Yuk, cari dulu ini panjangnya ada berapa ini? Panjang 450. Kebanyakan yang saya ambil rok yang merek Daido, soalnya dia murah dan lumayan bagus juga. Karena di sini pembeli saya itu kebanyakan dia cari yang murah tapi ya lumayan. Ini Daido lagi, ini ada yang seperti ini juga, Daido juga, merek Daido topnya. Yang jelasnya ringnya belum Fuji ya, karena namanya juga rod murah. Ini ada lagi yang corak seperti ini. Ini yang ini kayaknya sih yang terbaru sih. Seperti ada di sini kan tabus-tabusnya ini ada motifnya ke kuning hitam, ke kuning kuningan, belang tam begitu. Dan yang ini sama yang tadi. Kalau ini beda, juga mereknya juga beda ini. Apa ya? Namaksu. Ini sama yang tadi, Daido juga. Ini sama juga, Daido juga. Dengan coraknya ini lebih ini biru, hijau, putih, coklat, dia lebih banyak kombinasi warnanya. Ini Daido juga sama
Ya, next Daido. Ya, Daido, Daido lagi. Ya, seperti yang tadi. Nah, Maksu. Maksu 2. Ya, Daido lagi. Daido lagi. Daido. Ada 2 lagi. Ini Daido. Daido. Daido lagi. Dan yang terakhir Daido juga. Dan habis. Ini habis. Yang ini kayaknya enggak usah dibuka ya. Soalnya isinya pemberat atau timah. Jadi enggak usah dibuka. Berat. Oh, mau dibongkar lagi. Apa lagi ya? Kayaknya sudah semua. Kalau begitu, makasih telah menonton channel ini dan mohon supportnya, tolong komen, like dan subscribe, dan juga jangan lupa berikan komen. Masih walaupun unboxingnya masih seperti ini, masih banyak kekurangan ya, tapi ya bisalah belajar sedikit-sedikit, nanti bisa juga. Oke, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi.